Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung kini telah mula menawarkan kemaskini Android 8.0 Oreo kepada para pengguna Galaxy S8 dan juga Galaxy S8 Plus di Malaysia. Antaranya adalah termasuk sedikit kemaskini pada bahagian panel notifikasi, sokongan papan kekunci dengan GIF dan juga integrasi notification badge. Google pula kini telah pun memperkenalkan format baru untuk AMP dinamakan sebagai AMP Stories, membolehkan para penerbit kandungan untuk menghasilkan gaya perkongsian berbentuk visual yang mengintegrasikan gambar, video dan juga teks. AMD kini telah mengurangkan harga jualan chip Ryzen mereka untuk pasaran tempatan yang mana memperlihatkan penurunan harga mencapai sehingga RM900. Foxconn kini mengumumkan yang mana mereka akan bekerjasama dengan pengeluar kamera premium RED untuk menghasilkan kamera dengan sokongan rakaman 8K bersaiz lebih kompak dan berharga lebih rendah berbanding penawaran RED pada hari ini. Dan akhir sekali, kini Facebook telah mula memperkenalkan kaedah perkongsian baru di newsfeed, iaitu dengan mencipta senarai melaluinya. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada esok hari. Saya Aida Kamalia untuk Amans.